Welcome back to my channel Sepatiang Bungai atau SBC. Pada malam ini saya akan memasak rusa black pepper yang sangat ringkas dan istimewa. Stay tune bersama saya, tonton video ini dari mula sampai habis ya guys. Oke, dan jangan potong skip. Oke guys, selamat kembali. Ini adalah rusa guys. Ya, rusa. Ini irisan potongan daun bawang. Ini adalah gula. Ini tepung jagung. Ini cili apa ini? Kalau sesiapa yang tahu ini ya, sila komen di bawah guys. Saya tak tahu nama ini. Tapi ini bila tidak berapa pedas dan sangat manis. Oke, ini adalah bawang bakung serta ini adalah perhiasan dia nanti. Oke, kita ada bawang putih, bawang merah, bawang putih dan halia. Dan ini nanti kita akan blender dia guys. Dan kita juga ada tomato pula. Ada kentang. Kentang ini kita akan goreng dia nanti sekejap nanti guys ya. Oke, di sini adalah sos lada hitam, sos tiram, kicap pekat, di garam, dan ini adalah Ajinomoto. Oke guys, inilah kesemuanya yang saya perlukan untuk saya buat rusa black pepper istimewa. Ini halia, bawang putih dan bawang merah telah kita blender ataupun ditumbuk tadi ya guys. Kita ini nanti kita campur dalam daging nih. Oke. Okay. Masukkan semuanya ke sini. Dan kita gaulkan. Seperti ini guys, ya. Tawarkan sehingga sebati. Oke, kita gaulkan dia sama rata. Sekarang kita masukkan dia dalam freezer dan simpan marinate selama 30 minit ya guys, setengah jam. A few moments later. Oke guys, sekarang kita nak gorengkan ubi kentang ini guys. Oke. Hidupkan api. Kita masukkan minyak. Oke guys, kita masukkan kentang kita. Dia nampak kekuningan baru kita berangkat. Okay guys, nampaknya kentang kita telah kekuningan. Angkat ya guys. Thank you.
Okay, kita toskan. Hidupkan api. Kita hidupkan api. Sekarang kita nak masak dia, guys. Rosak black pepper. Okay, kita hidupkan api dan minyak telah disimpan di dalam ini. Ini yang kita marinate dulu, yang kita simpan dalam peti sejuk. Okay. Okay, kita masukkan ini, guys. Okay, sekarang air dalam isi daging ini telah keluar, guys. Okay, kita masukkan ini. Cili dan bau cili besar ini, guys. Juga bawang Holland. Kita bawakan. Kita pelankan api. Kita masukkan sos lada hitam. Sos. Nah, ini sos tiram. Juga kita masukkan. Kicap. Kacau. Bau lada hitam dah sampai, guys. Oke, sementara itu kita masukkan gula dan tepung jagung. Dan juga ini, guys, ini adalah potato.
kentang. Oke, kita gaulkan. Gaul sehingga sebati, guys. Ini cara saya tak, ini cara saya, guys. Tak tahu cara kamu macam mana kamu nak buat. Ini kita tambahkan air sedikit, guys. Kita masih gaulkan seperti ini. Oke, kita simpankan ajinomoto sedikit. Dan sedikit garam. Mantap, guys, mantap. Oke, sudah siap ini, guys. Kita tutupkan api. Nah, beginilah dia. Sudah siap, guys. Rusa flag paper special. Sangat istimewa, guys. Anda boleh cuba ini di rumah Anda, guys, ya. Saya ini cuma untuk perhiasan saja. Tidak lama, guys. Kalau Anda rajin memasak, beginilah dia. Guys, terima kasih karena telah menonton channel SBC sampai habis, ya. Jumpa Anda di video saya yang seterusnya. Bye-bye, guys.